السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، جماعة زهور يعني رحمة الله تعالى، شكر الحمد لله. Pada pagi, pada siang hari ini Allah Ta'ala memberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu di dalam kajian zuhur yang akan mengambil tema seputar orientalisme serangan pemikiran Yahudi Nasrani terhadap umat Islam. Nah, kalau kita berbicara tentang liberal, inilah akarnya. Akar liberal itu orientalis. Jadi yang dapur yang menggodok pemikiran liberal itu namanya orientalisme. Berasal dari kata orient, ini artinya timur. Orientalis, orang-orang barat yang mempelajari tentang ketimuran. Tetapi yang dimaksud dengan ketimuran itu adalah Islam. Dia tidak bicara Buddha, Hindu, ya. Itu semuanya ya bukan itu yang menjadi fokus mereka. Yang mereka sebut dengan timur itu adalah Islam. Nah, jadi kalau kita sering mengatakan timur barat, itu sebenarnya konflik antara Nasrani dan Islam. Nah, cuma diperhalus disebut timur barat. Nah, sekali lagi bahwa orientalis adalah orang Eropa. Memang asal mulanya ini muncul dari Eropa, Romawi, ya, dan negara-negara barat lainnya yang melakukan pengkajian dalam tanda petik ilmiah. Kenapa tanda petik ilmiah? Sebenarnya ilmiahnya itu hanya bungkus saja. Tetapi kontennya itu sebenarnya adalah agenda. Ya, ada agenda yang dijalankan, tetapi bungkusnya ilmiah. Dalam arti kata studinya akademik, ada dosen, ada kurikulum, tetapi isinya itu semuanya adalah itu dia mencari kelemahan Islam atau mencari bahan untuk memukul Islam. Inilah cara yang mereka kerjakan di barat. Hampir semua universitas besar di barat itu pasti ada studi Islamnya. Aneh kan? Di mana aja di barat, kalau sudah bicara universitas besar, itu pasti ada saja kajian namanya kajian Islamic Studies. Kadang-kadang namanya Oriental Studies. Ada kadang-kadang dia sebutlah Religious Studies. Kadang-kadang juga Social Studies atau Humanity Studies. Tetapi di dalamnya itu ada sub yang disebut dengan kajian Islam. Nah, mereka mengkaji semua bidang keislaman, apakah itu Al-Quran, hadis, fikih, sejarah, bahasa Arab, sampai kepada budaya. Ya? Jadi jangan heran kalau ada penulis tentang tafsir, Christopher, Robert, Thomas. Jangan Anda kira dia mu'alaf. Tidak. Dia bukan mu'alaf. Dia memang betul-betul ateis atau Yahudi atau dia Kristen. Tetapi bidang kajiannya studi Al-Quran, studi hadis. Memang terasa aneh. Wah, aneh ya. Tapi ini nyata. Biasanya yang datang ke Indonesia yang menjadi diplomat ini lulusan dari sana ini. Yeah. Diplomat Amerika itu biasanya lulusan dari Oriental Studies itu. Jadi dia tahu betul dia. Anda tak usah membungkus-bungkus sesuatu tentang Islam. Dia tahu. Yeah. Saya beberapa kali jumpa sama diplomat Amerika itu. Yeah. Waktu ada dia berkunjung ke ormas Dewan Dakwah. Kita bicara, ya, nyambung.
Jadi dia pandai betul memetakan Islam di Indonesia itu seperti apa. Tetapi ada yang sampai kepada bidang studi ini. Studinya tentang Quranic studies atau prophetic studies atau sejarah. Sejarah Islam. Mereka ini ya karena itu sebagai profesi, dia tidak peduli agama, bagi dia tidak peduli. Ini bidang saya. Ya di Indonesia aja sekarang Anda tahu, Cina ada yang ahli ekonomi Islam. Ahli perbankan Islam Cina ada. Non-Muslim. Nah, itu sebagai contohnya. Karena ini bagi dia adalah sebagai bidang kajian. Ya. Bukan seperti kita mengkaji bidang ini dengan keimanan. Sementara mereka tidak berbicara iman. Nah, jadi mereka inilah yang biasa dimanfaatkan untuk mencari kelemahan-kelemahan, dalam tanda petik kelemahan Islam. Siapa mereka? Ini pada umumnya yang bergerak di bidang orientalisme ini Yahudi. Ya, Yahudi. Makanya dahsyat sekali serangan-serangan mereka itu dahsyat. Baik dalam bidang sejarah ataupun hukum Islam. Ya. Kemudian fundamentalis Kristen. Kemudian bahkan ada ateis. Bagi dia tidak ada persoalan. Dia tak percaya Tuhan, tapi yang dia kaji agama, bidang kajian keagamaan yang sangat yakin kepada Allah Ta'ala. Bisa mereka memisahkan dirinya, itu yang aneh itu ya. Bisa dia memisahkan dirinya. Kenapa? Karena mereka menganggap agama itu fenomena sosial. Tidak ada kaitannya dengan akidah. Seperti Anda bidang belajar teknologi. Begitulah mereka mempelajari studi Islam ini. Jadi bagi dia tidak ada urusan pribadi dia. Bagi dia ini bidang studi yang saya harus tekuni. Sebagai knowledge. Knowledge ya bebas siapa aja mempelajarinya boleh. Nah, kalau kita lihat pola kerja orientalis ini ya membagi-bagi beasiswa. Ya, untuk belajar Islam ke negara-negara non-muslim, dan yang paling banyak pasarnya itu di Indonesia. Karena memang kita banyak universitas Islam, baik negeri ataupun swasta. Nah, ini yang jadi sasaran tembak mereka itu. Ya. Dalam bentuk beasiswa Ford Foundation. Ya. Banyak yang menawarkan beasiswa itu, banyak yang besar-besar saja itu banyak. Chevening. Ya. Apalagi Jerman punya sendiri, Belanda punya sendiri. Ya. Bahkan kampus-kampus sendiri punya beasiswa khusus untuk kampus itu. Yang besarnya saya seperti itulah dia. Apa tadi namanya? Ford Foundation. Nah, ini bukan tanpa muatan. Oh, itu semuanya ada muatannya. Dia tidak mungkin ngasih makan siang gratis sama orang tanpa ada udang di balik batunya. Baik, selain dia ngasih beasiswa, dia juga ngirim dosen. Jadi semua mereka kerjakan nih. Ke kampus-kampus dia kirim dosen. Ciputat, Jogja. Dari situ dia akan keliling ke berbagai universitas di seluruh Indonesia. Nah, apalagi kita ini kalau sudah melihat orang bule, apa saja yang dikatakan si bule itu pasti benar. Itu psikologi kita ini psikologi budak. Kalau sudah lihat orang bule ngomong, ya udah, seperti wahyu aja itu. Ini persoalan psikologi bangsa terjajah. Bangsa terjajah itu rata-rata begitu. Kecuali memang sudah ya intelektual dia sudah
sudah terbangun. Dia tidak peduli mau putih, mau hitam. Kemudian menyebarkan buku-buku. Oh, buku-buku mereka memenuhi perpustakaan-perpustakaan kampus. Khususnya saya bicara ini kampus universitas atau perguruan tinggi Islam. Nah, aneh kan? Kok kampus universitas Islam perpustakaannya buku karangan siapa? Orientalis. Nah, dan si mahasiswa bangga sekali buat makalah rujukannya Philip Kahiti. Waduh. Ya. Montgomery Watt dalam bukunya bahkan jadi kebanggaan tersendiri, Pak. Mereka itu kena penyakit kalau menyebutkan pendapat orientalis, buku orientalis, dia merasa itu makalahnya ilmiah. Tetapi kalau menyebutkan qala Allah taala, kata dia tak ilmiah. Ya. Ini penyakit ini menimpa mereka ini. Jadi kalau ada di dalam makalah itu qala Allah taala fil Quran, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ah kata mereka enggak ilmiah ini. Rusak tidak? Udah rusak. Akidahnya udah rusak. Tetapi dia akan rujuk siapa saja yang namanya penulis barat, ya, profesor dari barat. Ya Anda baca aja lah, katakan saja koran-koran, ya, koran Republika, tulisan-tulisan Republika, apalagi Kompas, ya udah, makin parah. Ya. Tulisan opini yang ada di situ itu, walaupun bicara Islam, rujukannya itu bukan ulama. Rujukannya itu ya ini dia nih. Ya. Robert. Ya. Nama-nama seperti itu, orientalis-orientalis itu. Dan dia menganggap, oh itu yang ilmiah. Tapi kalau disebut nanti, Syekh A, wah ini gak ilmiah nih, Syekh. Jadi ini sudah penyakit mental. Kalau dalam psikologi namanya itu, apa namanya itu? Inferiority complex. Penyakit rendah diri. Baik. Tokoh-tokoh orientalis dunia ini sebagai contoh saja nih. Snow Hukronya, Goldziher, Montgomery Watt, ada Philip Kahiti, ya, H.A.R. Jip, Joseph Schach. Nah, ini sebagai contoh. Di luar ini banyak. Dan ini dedengkotnya ini. Boleh kita sebut moyang-moyangnya orientalis itu inilah dia. Pendahulu-pendahulu. Dalam bahasa Al-Qur'annya As-Sabiqun Al-Awwalun. Ya, mereka-mereka ini. Khususnya yang namanya Sunnah Hukronya, karena Sunnah Hukronya ini punya latar belakang sejarah dengan Indonesia. Pernah tinggal lama di Indonesia, keliling Indonesia, menjadi apa? Konsultan pemerintah penjajah Belanda. Nah, sampai dua orang istrinya orang Indonesia. Ternyata dia hingga matinya mati tetap dalam keadaan kafir. Ya, kata anaknya, setahu kami belum pernah ayah kami itu masuk Islam. Nah, dia inilah menjadi tim penyusun ensiklopedia hadis. Tim penyusun ensiklopedia hadis. Seharusnya itu dikerjakan oleh siapa? Syekh ya, bukan ustaz, bukan ustaz Solmed umpamanya. Tetapi Syekh, tetapi dialah tim penyusun ensiklopedia hadis 8 jilid tebal-tebal, dikerjakan selama 50 tahun. Anda sanggup gak? Ngaji aja gak sanggup kita, apalagi mengerjain hadis. Mereka sanggup tahan 50 tahun ya, duduk bersama hadis 50 tahun. Sehingga lahirlah itu namanya karya ensiklopedia hadis. Ya, supervisornya tim penyusun ini inilah si Snook Hukronya. Jadi terbayang kan? Makanya waktu dia di Indonesia, ajengan itu cium tangan sama dia. Karena orang tidak mengira kalau dia seorang pertama non-muslim, penampilannya ya boleh.
apa bedanya bule sama orang Arab? Enggak ada kan? Hidungnya putihnya, dia pakai jenggot pula lagi. Pakai gamis. Ya udah. Orang cium tangan. Tetapi ternyata ajarannya betul-betul racun. Nah, sampai-sampai ini orang pernah menyusup masuk ke Makkah pada masa Turki Utsmani. Tetapi alhamdulillah Allah tidak rela. Allah tidak biarkan. Sama polisi Utsmani ditangkap. Ada informasi dari intelijen. Ya, ada seorang intelijen barat menyusup masuk Makkah, dikejar. Sampai ke depan pintunya diketok. Ya. Anda senuk hukronya. Kaget dia. Karena paspornya Abdul Ghaffar. Ya. Paspornya namanya Abdul Ghaffar. Sekarang juga Anda harus berangkat dari sini. Ini wilayah haram bagi Anda. Ya. Lalu dia berdalih. Wah, saya punya banyak buku. Betul. Isi apartemennya itu buku semua. Mungkin tonan. Bagaimana saya kan harus bawa buku saya ini pulang? Oh, gampang, kata si polisi Utsmani waktu itu. Kami siapkan, Anda perlu berapa onta? Betul, hanya dalam tempo sebentar, sekian ekor unta sudah berdiri di depan depan apartemennya itu. Siap untuk membawa buku-bukunya itu. Masya Allah, itu ini Utsmani ya. Kekhalifahan Utsmani, Anda ingat. Nah, apa nasihat Sunan Khukhro-nya? Nasihat ini, Anda lihat bahayanya ini. Jangan izinkan umat Islam berpolitik. Nah, sampai sekarang pengaruh itu ada enggak? Oh, banyak. Bagaimana kalau di masjid-masjid kita? Oh, jangan bicara politik di masjid. Ini anak buah Sunan Khukhro-nya nih. Yeah. Jadi kalau di masjid Anda tidak boleh bicara politik, itu DKM-nya itu, ustadznya itu anak buah Sunan Khukhro-nya. Biarpun dia ustadz, dia tidak sadar sudah kemasukan racun siapa? Sunan Khukhro-nya. Karena nasihat-nasihat Sunan Khukhro-nya ini kepada masyarakat dan kepada pemerintah Belanda pada saat itu, harus pisahkan antara politik dengan Islam. Nah, makanya lahirlah, Anda lihat sejak zaman Belanda, lahirlah orang-orang sekuler yang memegang kekuasaan. Dan kita pun puas. Puas. Masjid penuh, orang zikir, sholat berjamaah. Tetapi kekuasaan dipegang sama siapa? Orang sekuler. Sekarang lebih parah lagi, orang kafir. Ya? Orang kafir yang sudah memegang kekuasaan. Jadi inilah, Anda bisa bayangkan masa Sunan Khukhro-nya sampai sekarang pengaruhnya. Nah, jadi kalau Anda termasuk orang yang punya simpanan pemikiran, jangan bawa-bawa politik ke masjid, Anda termasuk korban Sunan Khukhro-nya. Lalu untuk beribadah, fasilitasi umat Islam, kasih aja. Apa mereka butuhkan sarana, kasih. Masjid bangunkan yang bagus, mewah. Tapi cukup mereka di masjid itu bicara agama, akhirat, neraka, surga, shirath, thaharah, salat sunnah. Kalau perlu sesekali biar mereka berantem di dalam. Yang satu membatal bilang ini batal, yang satu bilang tidak batal. Ya biarin aja mereka berantem di dalam. Itu kan fenomena belakangan ini kan. Ya, 2000 kemari ini masjid kita sering terjadi apa? Perpecahan. Nah, yang kita tidak jumpai sebelum tahun 2000. Sebelum 2000 fikrah orang misinya sama. Ya. Bagaimana kekuasaan ini jangan sampai lewat dari tangan kaum muslimin, jangan lepas. Nah, oleh karenanya fokus apakah namanya ormas Islam itu relatif
sebelum 2000 itu relatif ormas Islam itu bagus, orientasinya masih bagus. Nah, tetapi 2000 kemari muncullah firqah, menganggap dialah paling benar, selain dia itu semua salah. Nah, muncullah ribut di dalam satu masjid. Kalau ustadznya ceramah, dia hadir. Kalau ustadz lain ceramah tidak sama dengan dia, dia keluar. Fenomena itu banyak. Nah, jadi fenomena perpecahan. Baik, jadi ini semuanya agenda penjajah Belanda yang ingin memecah kaum muslimin dengan cara jangan kasih mereka berpolitik. Apa bahayanya umat Islam kalau tahu politik? Apa bahayanya? Oh, mereka akan rebut kekuasaan. Karena seorang muslim yang benar akidahnya tidak boleh menyerahkan wala. Al-wala, kepemimpinan, tidak boleh diserahkan kepada orang luar Islam. Anda bermasalah secara akidah. Ya? Mendukung pemimpin, gubernur kah namanya? Hah? Anda dukung seorang kafir, Anda bermasalah secara akidah. Karena al-wala itu, al-wala loyalitas, tidak boleh diserahkan kepada siapa? Kepada orang di luar Islam. Munafik pun tidak boleh, jangankan kafir. Nah, lalu pembahasan al-wala, loyalitas, disloyalitas, ini otomatis menjadi hilang. Ya? Menjadi tidak populer. Nah, digantikanlah dengan pembahasan-pembahasan yang tak prinsip. Nah, ada tiga yang segandeng, tiga segandeng dengan orientalis ini, misionarisme dan kolonialisme. Tadi orientalisme kita sudah tahu, bidang kajian Islam. Ibaratnya dia di dapur. Lalu, yang memasarkan hasil, apa namanya, hasil produk dapur ini, itu namanya misionaris. Nah, yang membackupnya siapa? Alat kekuasaan. Itulah namanya kolonialis. Dulu begitu. Ini pun sekarang tetap saja. Nah, coba Anda lihat era ini sekarang kan? Yang berada di atas angin kan orang liberal. Plus komunis. Nah, sekarang ini tuh yang berada di atas angin. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah itu, apalagi yang ada bau-bau agamanya, harus apa namanya, harus kental nilai liberalnya. Kalau sedikit menonjol keislamannya, oh ini apa? Radikal. Nah. Ya, ini radikal ini. Kalau sudah berbicara satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah, oh itu katanya itu orang radikal itu. Tidak menghormati, tidak menghargai pluralisme. Dan yang paling rentan korbannya itu orang-orang seusia Anda. Ya, 40 tahun ke bawah. Nah, kalau 40 tahun ke atas, mungkin dia waktu di kampus dulu, dia sudah aktif lembaga dakwah kampus. Dia udah ikut kajian-kajian Islam dulu. Ada anak musola, anak masjid, ya, itu relatif itu sudah matang. Dia tidak bisa dipengaruhi lagi. Tetapi yang 40 tahun ke bawah, ya, atau yang baru-baru sarjana, wah ini rentan betul nih. Nah, jadi yang menguasai kampus. Saya mungkin tahunnya barangkali saya bilanglah dulu itu 2000 kemari ya. 2000 kemari itu, ini yang menguasai kampus ini anak-anak liberal, anak-anak sosialis, dan bahkan sampai orang-orang komunis. Nah, mereka lah yang berkutat di kampus-kampus. Diskusi. Ya kalau ada Islamnya, ini mereka ini Syiah. Karena bagi Syiah itu tidak ada persoalan, mau komunis, mau apa, itu tidak ada persoalan. Itu kawan kerja. Iya. Jadi
Sekarang kalau lihat persis seperti itu, liberal aktivisnya didukung oleh kekuasaan, mereka bekerja sama dengan siapa? Orang-orang kaum salibis. Nah, makanya Anda lihat kalau kita ya masuk ke dunia maya, media sosial, ini hati ini terbakar. Tapi mau bilang apa? Ya, sekali Anda ngomong benar, dibully oleh ratusan orang. Ya, harus siap-siap dibegituin. Nah, kebetulan memang mereka ahlinya soal IT. Nah, pencitraan. Nah, dibilanglah, ya katakan saja, oh ini figur A ini sudah didukung oleh 40% netizen. Oh, 40% dari mana? Itu semuanya adalah dusta dan kebohongan yang mereka ciptakan. Baik, misi orientalisme, ya, misi orientalisme ini mencetak generasi liberal dan pluralis. Nah, makanya saya katakan tadi ini, orang-orang liberal pluralis itu lahir dari rahimnya orientalis. Apa yang dipelajarinya di bangku kuliah? Semua agama sama. Itu yang dipelajarinya. Semua orang yang keluar dari kampus barat itu, kecuali orang yang diberi Allah hidayah, ya, diberi Allah istiqomah, semuanya mereka tidak ada sensitif dengan soal perbedaan agama. Ya, tidak ada yang sensitif itu. Ya, dia Nasrani, ya tak mengapa. Nah, inilah yang pulang-pulang itu. Ya, mereka lah yang jadi, ya, katakan saja, menjadi konsultan. Ya. Nah, padahal latar belakangnya apa? IAIN. Latar belakangnya UIN, punya survei, lembaga survei. Ya. Dia doktornya dari luar, dari barat. Tetapi tidak ada sensitivitasnya, bahkan dia jadi agen. Orang yang dibayar sama ini tadi. Orang-orang misionaris itu. Ya. Lembaga-lembaga survei mereka ini rata-rata adalah produk dari orientalis. Semua agama sama karena agama adalah fenomena sosial, tidak ada persoalan. Jadi tidak boleh menyebut mukmin kafir, itu tidak boleh. Ya. Cukup orang jadi baik, udah. Jadi humanis saja. Orang cukup jadi baik. Mau dia percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan, dia mukmin atau dia Nasrani kafir, itu enggak ada persoalan itu. Maka inilah yang mereka bawa sekarang. Untuk menjadi pemimpin itu enggak usah kamu tanya apa agamanya. Yang penting ya programnya bagus, kinerjanya bagus, disiplin, bersih dan seterusnya. Inilah yang mereka kembangkan diskursusnya itu. Di berbagai media. Nah, kebetulan sekali lagi karena mereka punya kemampuan media yang tinggi, yang handal, mereka bisa mewarnai cara berpikir anak muda. Makanya saya katakan tadi, anak-anak yang di bawah 40 tahun inilah yang rentan. Karena mereka terus berinteraksi siang malam dengan internet. Ya. Jadi rawan betul. Kondisi kita ini rawan. Padahal soal kepemimpinan muslim itu bagian dari akidah. Semua pembahasan akidah pasti memunculkan konsep al-wala' wal-bara'. Al-wala' wal-bara' itu apa artinya? Loyalitas dan disloyalitas. Anda harus loyal kepada mukmin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya yang boleh menjadi wali kamu, yang boleh menjadi wali kamu yang pertama Allah, Rasulnya dan orang mukmin. Nah, dalam konteks kepemimpinan, yang boleh jadi pemimpin kamu al-mu'minun. Siapa mereka? Yang yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un, tunduk kepada Allah. Tidak boleh orang munafik.
Orang munafik kata Allah bagaimana? Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Beri kabar orang munafik itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Siapa mereka munafik? Ini Allah yang beri rumusan munafik loh. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Mereka yang mendukung gubernur kafir. Terus dikatakan munafik. Nah, termasuk yang mau mengasih KTP-nya. Ya, di mal-mal. Atau bosnya orang kafir, dia suruh anak buahnya, ayo kumpulin KTP kamu. Kamu dukung. Nih. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Mereka yang mendukung orang-orang kafir sebagai pemimpin. Nah, tapi masalahnya kajian ini tidak sampai ke kepala anak-anak muda itu. Ya, seiring dengan apa? Mereka sudah malas datang ke masjid. Di masjid-masjid komplek mana jumpa anak muda lagi? Ya. Yeah. Kecuali memang kompleksnya kompleks orang-orang apa namanya ya profesional muda gitu ya, perumahan-perumahan baru baru di situ lebih jumpa anak muda. Tapi kalau perumahan-perumahan yang sudah dari turun temurun, hampir Anda tidak dapatkan ya umur 35 tahun, umur ya baru-baru sarjana, hampir tidak kita dapatkan lagi mereka ikut pengajian di masjid-masjid. Nah, ini sinyal bahaya. Nah, pengaruh liberal. Jadi manusia itu cukup jadi orang baik saja. Kemudian soal teks-teks agama tidak ada yang sakral. Nah, kata mereka yang namanya nas, biar itu hadis ataupun itu Al-Quran, ya menurut mereka itu tidak ada yang sakral. Semua bisa diperdebatkan. Itulah dia tadi. Mereka buat pilihannya. Daripada pemimpin muslim tapi korup, lebih bagus pemimpin bersih walaupun dia non muslim. Coba logika mereka yang bangun. Mereka menanamkan dua pilihan ini. Jadi seolah-olah di Indonesia ini tidak ada yang namanya pemimpin muslim atau calon pemimpin muslim yang bersih, tidak ada. Kalau bahasa saya kurang ajar tidak? Kurang ajar sekali. Jadi mereka anggap semua yang muslim, baik yang sudah jadi pemimpin atau yang berpotensi jadi pemimpin, itu semua tidak bisa, tidak akan mungkin memerankan sebagai pemimpin yang bersih. Sebenarnya kalau mereka datang ke KPK, di situ bejibun. Bupati atau apa, gubernur yang bermasalah, yang non-muslim, sabrek. Jadi memang ini adalah skenario. Dan orang yang memang ditampilkan itu memang orang yang sudah dipersiapkan, bukan secara kebetulan. Udah dipersiapkan dia dari awal. Ya namanya orang dipersiapkan akan beda dengan orang yang maju sendirian. Betul kan? Nah, dia bisa saja tidak memakai uang APBD. Hebat ya, ada pejabat tidak menggunakan APBD. Dari mana uangnya? Ah itu dia. Dari mana uangnya? Dari orang kafir, teman-teman dia. Seakidah. Yang mereka memang menguasai proyek-proyek. Nilai CSR saja di perusahaan-perusahaan besar mereka itu udah cukup itu membiayai proyek-proyek daerah tanpa dia menggunakan apa? APBD. Lalu katanya, oh ini pemimpin bersih. Tetapi ternyata BPK pun sudah menyimpan kasusnya. Ada 7 kasusnya yang besar melibatkan hampir 2 triliun. Tetapi siapa yang berani membongkar ini? Nah, kalau ada yang berani membongkar ini, ya siapa yang berani? Pimpinan dari atas sudah mengatakan jangan bicarakan. Kasih kebebasan dulu kepada pejabat-pejabat ya publik untuk berkiprah. Jadi skenario ketika mereka membuat pilihan pejabat muslim korup, pejabat yang bersih walaupun non-muslim, ini semuanya adalah
tipuan belaka. Kemudian menilai setiap agama, kata mereka, harus objektif. Caranya harus mengeluarkan diri dari agama tersebut. Kebenaran itu bersifat relatif. Menanamkan sikap kritis, ya macam-macam lah. Ini dari guru mereka orientalis itu. Kemudian yang menjadi standar itu ya logika. Nah, logika, yang logika ini mereka sendiri yang membangunnya. Jadi bukan logika yang benar, nah, yang sudah mereka bangun sendiri. Kemudian begitu juga standar kebenaran itu adalah barat. Kira-kira nilai itu cocok dengan konsep barat, nah itu dianggap benar. Beda dengan konsep barat, ah itu berarti salah, itu masa lalu. Ya, yeah? Itu sudah tidak aktual. Nah, jadi emansipasi wanita, kepemimpinan non-muslim, hak asasi manusia, ayah inilah semua yang merupakan apa namanya kurikulum barat yang mereka pasarkan di tengah kaum muslimin. Ya, universitas-universitas barat ini sebagai contoh saja, tapi sebenarnya hampir di seluruh, khususnya Amerika, hampir di seluruh universitas yang kita sebutlah agak besar, itu semuanya itu ada yang namanya Oriental Studies. Bukan hanya di kota-kota, artinya seperti Washington DC, New York, tidak. Di mana-mana. Ya? Di California, California itu begitu luas, hampir setiap kota itu ada yang namanya Islamic Studies. Kalau di Kanada, ini di kota Montreal, nah, ini pusatnya kajian Islam itu di situ, yang disitulah bermarkas Yahudi-Yahudi itu. Dan disitulah termasuk sarjana-sarjana dari Indonesia, dosen-dosen IAIN, UIN, universitas swasta digodok. Dan ini sudah puluhan tahun. Ya, mereka selesai master, mereka selesai PhD, pulang ke daerah masing-masing, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Surabaya, sampai ada juga yang ke Medan. Ya. Mereka inilah yang menjadi penyebar racun di daerah atau di wilayahnya masing-masing. Jadi tidak ada lagi daerah yang steril, ya, dari bahaya orientalis ini. Karena mereka memang sengaja menyiapkan kader-kader yang mendapat pendidikan di universitas mereka. Ya, kalau tidak dari McGill, dari Leiden. Ya. Sekarang lagi ada sandwich program namanya, ya, walaupun dia tidak sampai doktor, ya, dia bisa program S1 setahun di sana, dua tahun di sana, dia sudah cukup, ya, untuk menyerap pemikiran ini tadi. Nah, ini sebagai anu saja, contoh saja dari orang-orang yang pernah belajar di sana. Tetapi ada juga orang-orang yang memang belajar di sana tapi selamat. Nah, ini tadi barangkali inilah orang-orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala, ya. Ada namanya Profesor Rasidi, dosen agama dulu di UI. Ya. Justru para Rasidilah yang paling getol menghantam pemikiran orientalis. Padahal dia doktornya dari Sorbonne. Tapi jangan lupa, dia tidak serta-merta menjadi itu. Dia sebenarnya 10 tahun lebih belajar di Mesir. Jadi basic ilmiah Islamnya itu, ya, diambilnya dari Mesir. Lalu setelah itu dia pun, ya, istilahnya cari ijazah ke Paris. Ya, justru di Paris itu dia bisa membanding, ya, oh ini gak benar ini. Lalu belakangan Paris ini kan menjadi sebelum menjadi Menteri Agama pertama, kan? Jadi kan Menteri Agama RI pertama, Pak Profesor Rasidi.
dia pernah mengajar di apa tadi itu, di McGill itu. Ya karena dia lulusan Sorbonne, dia lebih mudah untuk mengajar di sana. Ketika dia mengajar di sana, ada salah seorang dari nama ini yang tadi ini, ya sudah dia ingatkan, Anda jangan datang belajar ke McGill ini. Saya tahu persis ini McGill. Nanti Anda berubah. Betul. Begitu orang itu masuk di McGill, mulailah berubah cara berpikirnya. Keluar dari McGill, jadi agen orientalis. Ya, guru mau dilawan. Ya. Jadi yang beginilah umumnya sarjana-sarjana kita yang datang belajar ke sana, tergiur yang pertama oleh beasiswa, tergiur oleh ya gelar-gelar kampus, kemudian fondasi lemah. Nah, kalau Rasidi ini menangnya dia di fondasi. Jadi dia ketika berhadapan dengan supervisor, supervisornya itu tidak bisa mendikte dia. Karena dia tahu. Ya, oh ini dia tahu celahnya. Dia tahu ini orang punya persepsi salah gara-gara apa. Nah, termasuk ya Pak Endang Saifuddin, ini almarhum ini semua ya. Termasuk orang yang ya walaupun dia dari McGill tetapi dia termasuk yang aman. Bahkan tesis dia master itu tidak tanggung-tanggung loh. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta yang memuat apa namanya? Pertarungan politik Islam dan orang-orang sekuler. Nah, itu menjadi tesis dia. Diajukannya ke McGill. Nah, makanya dia agak relatif aman karena dia ini anak tokoh Masyumi. Saifuddin Ansori itu ya tokoh Masyumi. Nah, jadi bukan tidak ada yang selamat, ada. Tetapi itu jumlahnya apa? Kecil sekali. Ya, karena memang basic mereka yang kuat. Yang tidak selamat itu salah satunya ini. Ya. Dengan bukunya Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Nah, ini isinya pemikiran yang merusak Islam dari segi akidah, memuja-muji Mu'tazilah. Kemudian dari segi pemahaman Al-Qur'an banyak menggunakan logika, tak cocok dengan logika, pinggirkan saja. Ya. Kemudian dari segi hadis diragukan orang tentang hadis itu. Dibuat orang jadi ragu. Jadi pemahaman buku yang terakhir itu mengatakan hadis tidak ditulis sejak zaman Nabi. Ya. Jadi kalau tidak ditulis sejak zaman Nabi, kapan ditulisnya? Pada zaman Imam Bukhari. Sedangkan Imam Bukhari itu 200 tahun setelah Rasulullah. Jadi kalau begitu ada masa ruang yang hilang. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lah kalau begitu semua yang namanya hadis yang ditulis dalam kitab-kitab itu semuanya diragukan. Coba dia membangun tesisnya. Tapi sebenarnya ini kalau dihadapkan kepada orang yang ahli, dia ketawa. Kamu gak ngerti. Nah, cuma repotnya, ini menjadi buku wajib di seluruh IAIN dan perguruan tinggi Islam. Negeri dan swasta. Buku ini. Nah, jadi begitulah masuk pemikiran itu, akhirnya memang lahirlah orang-orang yang ragu kepada hadis. Bahkan sampai disebut ingkar sunnah. Nah, yang membantah buku ini justru Pak Rasidi. Nah, kemudian ada juga saya melakukan bantahannya di bawah buku sunnah di bawah ancaman. Ya dulu kalau saya tidak salah sudah saya bawa kemari. Ada? Tapi akar orientalisme itu saya tulis dari dalam buku saya yang ini, Orientalisme dalam Sorotan. Ini semua pembicaraan kita ini ada di sini, akar-akar sejarahnya khususnya di Indonesia. Bagaimana dia datang masuk ke Indonesia, siapa yang menjadi ya korban-korban pertamanya, ya insya Allah ada kita paparkan, dan perdebatan-perdebatan yang pernah terjadi dengan sengit pada tahun-tahun 90-an yang lalu.
Ya, yang terakhir sudah selesai anu kita. Ini sekedar ini juga sudah pernah saya sampaikan di sini bahwa kita perlu semacam pengkaderan, membangun kader yang kuat dalam bidang Quran dan hadis. Jadi kalau orang kalau sudah kuat Quran dan hadisnya, insya Allah dilempar kemanapun dia aman. Nah, termasuk Anda yang memberikan saham kepada rumah tahfiz kami ini, santrinya sekarang hampir 50 orang, sudah nambah terus. Ya, biayanya gratis, operasionalnya termasuk dari Majelis Ta'lim Telkomsel. Tapi masih kita butuh lagi ini. Baik, saya kira sampai di sini dahulu. Saya cukupkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Bagi yang nanti ingin mendapatkan buku ini, silakan ke pengurus MTT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.